Dengan saya Dian Kartika dan Pak Rahmat Gunawan yang hari ini kami bersiap-siap mendampingi para peserta didik yang sudah berusia 12 tahun untuk mengikuti gebiar vaksin yang diadakan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas Cimareme. Kami hanya membawa 2 siswa karena memang hanya 2 siswa inilah yang memenuhi syarat secara usia dan juga mereka dinyatakan siap dan sehat untuk mengikuti gebiar vaksin hari ini. Sakit enggak? Enggak. Ini apa? Saya digigit semut. Sekarang lagi nunggu apa? Lagi nunggu dipanggil. Oh, dipanggil ya. Suratnya dulu keluar ya. Jadi sebelum tanggal 15 Oktober, nanti bilang ke bapak, ke mama untuk menanyakan ke pihak sekolah lokasi dan tempatnya di mana ya, sebelum tanggal 15 ya. Takutnya nggak di sini lagi tempatnya. Mudah-mudahan di sini lagi. Kemudian ini untuk kartu vaksin, jangan bilang. Nanti vaksin yang kedua, fotokopiannya ini harus dibawa ya. Jelas? Angga, untuk sekolah mana? Untuk Yana? Untuk Muhammad Ridwan? Kami sebanyak 2 orang dari SD Negeri Jasih sudah melaksanakan mengikuti gebiar vaksin pertama di yang berlokasi di SD Negeri Cimareme. Namun ada satu peserta didik kami yang mengalami sedikit kendala sehingga kartunya belum bisa online, kartu vaksinnya, dikarenakan nicknya sudah dipakai oleh orang lain atas nama lainnya ya tadi ya. Nah, mungkin Pak Wawan, Pak Rahmat Gunawan dalam hal ini beliau ada juga adalah satgas bisa memberikan solusi terkait nick yang sudah dipakai. Gimana Pak? Kalau mengenai nick itu harus berhubungannya dengan Dukcapil. Dan tadi juga disarankan kalau tidak ke Dukcapil harus menghubungi Peduli Lindungi di 119 ya. Jadi sebelum vaksin kedua mereka harus mendapatkan nick yang sebenarnya ya supaya dapat dilakukan pemenuhan vaksin kedua. Oke. Selamat siang. Ya, hari ini sedang diadakan gebiar vaksin di SD Negeri Cimareme 4 ya Teh. Cimareme 1, maaf. Dan boleh diceritakan ini vaksinnya program dari mana? Ini adalah program dari Puskesmas Cimareme, Puskesmas Cimareme. Programnya ini adalah untuk siswa SD yang berusia 12 tahun atau lebih. Atau lebih, ya. Ini hari ini obat kebetulan vaksinnya adalah Sinovac. Kemudian disediakan untuk 700 siswa. Alhamdulillah. Terdiri dari 33 SD. 30 SD di wilayah? Wilayah Kecamatan Ngampra dan wilayah Puskesmas Cimareme. Oke. Terima kasih Teh. Iya, terima kasih sama-sama.
Langsung ya. SD Marga Mulia. Marga Mulia, silakan. Sudah diperiksa? Silakan. Aduh sayang, Pak Yudha ke sana. Oh, udah. Oh, periksa dulu di sana sayang. Halo Bu Siti. Bagian apa Bu? Ini pendaftaran nih. Pendaftaran. Jadi kalau yang mau divaksin ke sini dulu ya Bu. SD. Oh iya siap. Iya Pak Yosa. Sini nih. Terima kasih tadi di mana? Sudah di stasiunnya. Sudah aku masuk. Iya. Kan tadi dipinjam dulu untuk aksian. Iya. Makasih ya. Di mana? Oke. Aku sarapan. Tadi udah. Bu Titing. Halo, bawa berapa siswa hari ini? Hari ini kita bawa 12 dari 30 siswa yang sudah teragendakan dari pihak yang bersangkutan. Kenapa tuh yang sisanya tidak bisa? Ada konfirmasi, tapi mudah-mudahan nanti ada konfirmasi. Oke, terima kasih Bu Titi. Sama-sama. Hari itu ya, alhamdulillah pelaksanaan vaksin kita sudah selesai ya. Nah, dan ini siswa-siswa yang dibawa dari SD Negeri Budi Asih, Kecamatan Ngampra, ada 2 orang yang sudah memenuhi secara usia dan mereka dinyatakan sehat dan layak untuk mendapatkan vaksin pertama. Yang selanjutnya akan dilanjutkan nanti pada tanggal 15 Oktober untuk vaksin kedua. Demikian kegiatan kami hari ini, saya dan Pak Rahmat Gunawan mendampingi para peserta didik kami untuk menerima vaksin pertama yang diadakan oleh Dinas Kesehatan dan bertempat di SD Negeri 1 Cimareme ya. Dan selanjutnya mereka harus kembali pada tanggal 15 Oktober 2021 nanti untuk menerima vaksin yang kedua. Sampai jumpa lagi di kegiatan kami berikutnya. Salam. Jaga terus kesehatan ya.